Selamat kembali ke dalam kelepak. Hari ini kita, hari ini konsep kita adalah reaction secara sopan santun amalan mulia budi bahasa budaya kita. Budi bahasa budaya kita. Hari ini kita akan membuat reaction yang paling bersopan santun. Kita tidak akan mencara, tidak akan berkata-kata seperti orang-orang yang tiada pendidikan. Sebab kita orang ada pendidikan. Didik, didik, didik. Kami berdua degree first class. Yakinlah kepada diri sendiri. Kalau Malaysia tak yakin, boleh. Malaysia boleh. 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 So, hari ini kita nak buat reaction yang seterusnya. Group. Maaf, saya bantu sepatu tutup mulut secara sopan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Tuhan. Pada kita dah buat reaction kat grup ni. Tapi sama juga kan, performer video juga. Yes. Sekali ni diorang keluarkan lagi satu lagu. Tapi performance video, mungkin dia nak dapatkan income dululah sebelum dia buat MV, maybe lah. Sebab yang satu tu dekat macam tempat awam ni, tengah jalan pula. Ya, ini dia orang dah, yang sebelum ni dia orang macam ada sikit lah duit. Yang kali ni dah tak ada duit dah. So, dah habis pakai yang tu. Dah habis. Tapi so, dah tengok 200k tu dah ada duit sikit lah tu. Dah banyak lah tu duit dia. Revenue 500k. 500 dah dekat sama dia senturi lah. Senturi lagi banyak lah. Million tau. Tapi dah kena ban. Dah kena ban. Dengki semua orang. Tak pernah nak tengok orang bahagia. Tak pernah nak tengok orang Melayu bahagia. Melayu okay. Suka dengki-dengki. Okay, so hari ni kita nak buat reaction. One tag. Tajuk dia Mochinko. Apa tu? Mochinko tu macam, bukan macam Mochinko. Macam hebatnya macam tu. Jawablah. Aku tahulah. Hebat tu bukan aku yang buat lagu ni lah. Aku buat lagu ni bukan sebab bahasa Korea tu. Aku sebab Mochinko tu. Oh, Mochinko. Mochin tu. Mochin. Kau tahu yang jauh bangkau tu. Yang belakang rumah aku yang kena langgar dengan bas tu. Okay, kita tengoklah sekarang sebelum kita merapu lebih lagi kepada dunia yang tidak diingini. Mari kita tengok One Pad Mochinko performance video. Adakah dia akan best macam goat? Mungkin. Mungkin kali ni dia lembu. Mungkin. Ini Mochinko goat juga. Sambungan. Dah cukup. Ya, sebelum tu kita naikkan resolusi kepada 1500. Kita start sekarang. Oh. Medan sejorang.
cuba. Jauh je dah. Jauh pertama, ya dah kedua. Oh, Kali ni part dia banyak. Part nyanyi dia. Ada hendak ke? Hanya sama-sama ke? Oh, tak ada. Orang-orang datang balik. Orang-orang berdiri. Oh, okey. Dia bergerak. Oh, okey. Itu dia tepi tu tak tersepak. Apa dalam tu kan? Tak lah. Dia macam 70 lah. Sonoko. Macam hit pun ada juga. Betul? Dia yang buat? Tag produce. Not bad. Tiba-tiba dah start rise. Okay. Rise to Wednesday. Okay. For the second time, aku suka. Tidak mengapakan. Mereka tak, sentiasa lagi better daripada ZB White. Dengki lagi. Tak. Tak, dia macam the way that Jay punya part akan berikan satu impact, kepuasan kat lagu tu. Tak, dia basically lagu diorang ni macam lagu SM. At the same time macam lagu Hype. Yeah. At the same time macam lagu YG 80s. Dan SM. YG. YG, SM dan 80s. Hype sikit lah. Sebab dari segi apa yang aku cakap macam 17 lagu kan. Tapi mostly dari sebab aku rasa sebab ada vokal kita tu. Sebab so, SM. Sebab kebanyakan lagu-lagu artis SM memang vokal dia memang kalau fight main vokal tu memang dia all out. Sebab even lagu dia jenis lagu bising. Macam contohlah, kita bagi contoh, bukan benci tapi contoh. Macam lagu Stray Kids, diorang memang performance based. So lagu diorang jenis bising tapi tak ada vocal diorang macam tak strong. Tapi compare dengan NCT, diorang pun keluarkan genre lagu yang sama. But diorang ada vocal yang memang betul-betul buat kita rasa macam tertarik nak dengar. Lagi-lagi macam bising tiba-tiba bukan ada seruga. Macam doyong. Lagi satu sebab aku cakap lagu dia macam SM punya lagu. Sebab NCT punya lagu, diorang selalu akan ada bridge yang memang macam macam yang macam tiba-tiba macam Macam Killing Part yang memang bridge lagu SM memang akan best. Macam tu. Kalau ada satu macam dalam satu tahap tu dia macam tiba-tiba slow macam dia macam bagi ada rasa kita macam tidak, aku dihancurkan. Jay buat tanggungjawab yang sangat baik. Di support oleh Sungmin. And basically everyone sini diorang ada diorang punya strong kebolehan. So memang kita orang memang tak sabar nak diorang punya official debut. Aku terkejut tiba-tiba diorang cakap diorang nak comeback. Diorang nak keluar satu lagi lagu. Hari yang sama diorang keluarkan poster tu. Dia macam tiba-tiba. Rupanya performance je. So aku cakap saja je membuatkan hati-hati. Tidak, aku fikir diorang patut debut tau. Bergetar-getar je. Tapi aku rasa diorang akan debut lepas diorang punya fancon
yang dekat Jepun tu. Oh, ah, diorang akan ada macam perform. Diorang macam ada ni lah fan meeting dekat Jepun. Actually this is the good cara marketing. Diorang dapat duit pun. Dia tak perlukan bajet besar. So diorang diorang tunjuk dulu group ni ada macam ni. Lagi diorang macam Rise. Diorang macam Rise. Sebab diorang kecil. Diorang company kecil. So susah. So dengan cara ni diorang kan buat performance videos untuk nak tarik orang. Tapi bagus lah. Diorang macam apa ni, diorang ambil Rise punya marketing. Sebab Rise kan keluar Siren dulu, performance betul video. Tapi lama jugalah diorang baru nak debut tu. Tiba-tiba dia keluar lagu Memories. Lepas tu dia keluar lagu Gitar, Get the Guitar. Sebab yang Siren tu memang macam sebenarnya betul, dah bagi impact dah. Betul. Sebab so tu memang tunjuk performance betul. Betul. Lepas tu tiba Memories tu tunjuk vokal betul. Sebab diorang punya talent betul. Lepas tu betul, Get the Guitar tu macam mood chill je lah. So memang best. Aku berharap since diorang punya since One Pack ni dia punya momentum dah atas ni, aku janganlah terjatuh momentum dia. Tiba-tiba keluar lagu anak itu tobi mandi dalam kolam. Tak nak lah. Tapi aku rasa lagu diorang takkan macam tu. Lagu diorang, aku percaya kepada diorang punya management. Sebab even solo J pun lagu dia best. Even diorang yang company kecil pun dapat keluarkan lagu best. Aku percaya diorang boleh keluarkan lagu yang best. Macam tu. Tapi dia pun lagu tu Tag yang buat. Maybe Tag adalah one of the producer untuk lagu diorang. Betul. So aku macam Love. Okay. So begitulah kehidupan kami di tepi pantai. Hanyut dengan air. So antara good and jadi good kau suka apa? Lupa dah weh. Mochinggo. Mochinggo. Aku lebih suka good. Aku tak boleh fikir. Tapi good, memang good lah paling. Bagi aku good lagi best lah. Sebab dia good punya impact tu. Dia macam first dah macam habis lah kau. Dah kena lempang. Sebab J yang mula. So last dia lempang. Kita macam bias kan. Sebab kita minat J kan. Tapi tak kita orang lah. Kita memang minat J. Tapi bias tak bias pun kan. Bias tak bias sebab aku dulu pun tak minat J. Sangat masa bosan ni aku lebih kepada macam Yedam tu aku suka. Tapi sebab kita rasa dia terlalu deserve untuk debut. Itu je. Terkilan dan terluka. Sebab kita macam, aku pun tak adalah macam minat yang extremely minat. Aku dah bersedia nak minat 0 vs 1. Sebab aku fikir dengan, macam J punya keadaan J dengan Kiketa sekali. Sebab kita dah tahu diorang macam strong dalam tu. Tiba-tiba aku berubah macam tu je. Macam kau Yedam, aku Jongwoo. Aku memang minat Jongwoo dulu. J tu memang aku minat. It just that dan aku memang dia perlu ada. Dia perlu ada dalam group tu. So aku memang tak, memang macam dalam macam nilah macam kita minat kalau dia dalam ZB1, aku memang akan minat ZB1 sebab ada J, ada orang-orang yang sebab antara group-group dari I sampai sini aku Zero Best One je yang dia punya tak yang keluaran planet-planet ni dia kurang. Memang kena kurang. Sebab kita yang semua tu semua main fokus dia dominan tau. Sebab Mnet tak boleh read. Betul. Itu je. Betul. Mnet tak boleh read. Girls Planet dah tak boleh read. Sebab ini pilihan korang. Pilihan korang selalu silap. Korang selalu salah. Korang tak payah pilih dah. Tah. Duduk je diam je. Tah. Menyusahkan kita orang. Melukakan hati kita orang je. Tah. Pilih budak-budak aje. Pedophile. So macam tu lah. Macam tu lah. So dan Zero Vs 1 pun jadi macam tu. So problem dengan lagu In Bloom, lagu tu best. Cuma the problem is bila diorang tak ada ahli yang bila buat high note sedap. Betul. Itu je. Diorang tak ada macam contoh lah, grup-grup lain ada Yuri, ada Yeonjung, Ada Jaehwan, ada Sungwoo. Part grup daripada produce even, lah. Even Chaehyun pun boleh. High note dia tinggi. It's just that suara Tere dengan suara Hanbin tu, Hanbin suara dia sedap. Bagi aku mid.
Yang suara yang macam memang suara dia lembut. Comeback yang kali ni diorang macam more focus on diorang punya color. Tak perlu pun nak high note. Sekarang dah banyak dah lagu tak perlu. Betul? Dah banyak dah lagu jazz tapi still best. Dia main vocal tak nak masukkan. Lepas tu buat 11 ahli lah macam one-on-one. Nak juga buat 9 tu. Kalau jadi, kalau buat 11, siapa lah nombor 11? Bukan kita kan? Kita pun 14. Eugene lah siapa? Eugene kan? J. Nombor 11 tu siapa? Sepatutnya Hanbin. Pak Hanbin. Rasanya lah. Mungkin lah. Okay je. Okay juga. Sebab so, lagu dalam event ni tu suara dia boleh tahan lah. Sedap kak. So itulah. Kesu on. Tak tahu lah. Biarlah dia orang. Kita tak perlu. Sekarang ni dah terjadi dah pun. Kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi yang penting semua top 18 akan dah debut dan akan debut. Camden pun dah nak debut dah. So jangan lupa like. Share. Subscribe. Our YouTube channel. Kelepak. Kepuk. Show.